bungkus satu buat dua. Bungkus kayak. Oh, bungkus kayak. Masuk mang betul betul kok. Campur. Rasanya gimana? Ini berarti habis, nambah lagi satu bu ya. Terima kasih. Lesehan dua orang ini. Ini kayak ngapain bu ya? Jabu. Jabu sama kedelai hitam. Pak. Ayo kak. Ini sungguhan apa nih Bu? Pelohati. Pelohati nggih. Pintenan iki? 3.000. Oh, 3.000. Selamat ya. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, berjumpa lagi dengan saya, tentunya masih di media KMBC Kang Mas Bugel Channel. Kali ini aku malam-malam mau berburu kuliner ya, yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ini kulinernya ini unik ya, rame banget masya Allah. Antriannya ini panjang. Namanya ini nasi pecel barokah. Ini teman-teman ya, bisa kita lihat untuk antriannya ini panjang banget ya, full. Ini yang antri ya, belum yang makan, yang ada di lesehan sana ya. Masya Allah, ini bener-bener kuliner nasi pecel yang istimewa ya, rame pol. Nah ini nasi pecelnya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.
Sendoknya 2. Kalau sunduannya itu berapaan? Macam-macam. Oh, macam-macam ya. Mulai berapa ini? Mulai 2.000 sampai 7.000. Oh, 2.000 sampai 7.000. Ampun, Bu. Kali-kali. Aku pesen campur Bu ya. Betel campur tumpang. Nah ini teman-teman ya, mumpung lagi sepi, aku mau pesen buat makan malam. Tambah lagi. Oh, dikasih apa ini Bu? Apa? Capar ya? Capar. Tambah nasi mawon mau setengah. Capar. Kali. Nah ini caparnya teman-teman ya. Di sini tuh capar. Es teh juga, teh anget juga. Satu buat dua. Ini mana ya? Satu buat dua. Bungkus kayak bisnis. Oh, bungkus kayak. Ini juga. Datang sedikit. Melakap. Udes. Nasi campur juga. Es jeruknya juga. Ini tumpangnya ya, teman-teman. Tahu satu sama sate apa? Sate kulit. Dua. Dua. Tumpang itu berarti sambal ngoten nggih. Sambal tempe, tumpang tempe. Tumpang. Ini berarti 6.000 ya Bu? Nggih. Mantap. Amit dulu. Nggih. Mantap teman-teman ya. Oh, ini kita nikmati ya makan malam. Nasi tumpang ini seperti biasa ya, nasi pecel, ada ini peyek dan juga ini ada kulupan ya, ada capar. Kalau di sini tuh namanya capar ya, biasanya ini togi atau kecambah ya. Dan yang membedakan di sini dikasih bumbu tumpangnya. Oke, langsung saja kita nikmati makan malam. Nah, aku coba suapan pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Oh ya, lupa ya. Untuk harganya satu porsi ini Rp6.000 ya, mantep banget. Wow, ini ada capar. Capar lho. Lucu woy. Monggo. Ada peyeknya lho ya. Peyeknya gede. Masya Allah, murah banget peyeknya ya.
Nah ini ada kulupannya juga ya. Masya Allah ya, setelah aku coba beberapa suapan, ini benar-benar mantep ya, pantesan aja di sini tuh rame karena harganya ini juga murah meriah dan rasanya ini ya khas banget ya. Ini porsi 6.000 loh ya untuk nasinya ini banyak banget ya. Banyak eglor, lontang-lontang terus pokoknya. Murah. Mantep ini. Suapan terakhir. Aja elur. Alhamdulillah lur ya, akhirnya satu porsi nasi pecel tumpang barokah ya, ludes tak tersisa. Ini bener-bener mantap banget ya kulineran yang ada di Kabupaten Nganjuk. Rekomendasi dari Mas Bogil ya untuk kalian semua apabila kalian ingin mencoba salah satu kuliner yang ada di sini ya, terutama nasi pecel tumpang. Kalian bisa datang saja di Nasi Tumpang Barokah. Nanti untuk alamat lebih lengkapnya sampean tak sematkan link Google Map di deskripsi ya, agar kalian tinggal tul langsung nyampe di lokasi. Oke dulur, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Nusantara. Bye bye.